Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Gentong Rezeki. Mudah-mudahan rezeki kalian semua lancar, sehat selalu, diberikan kekuatan, kesabaran, dan juga ketabahan dalam menghadapi hidup ini. Jadi panjang lebar kita curhat ya. Oke, di part 1 kita sudah jelasin ya. Kita main apa nih? Main binomo. Kita tadi di part 1 udah berhasil mendapatkan 700.000, alias kita sukses. Di part 2 kita taruhan lagi, ternyata zonk, tidak dapat, alias tekor. Di part 3 juga sama, kembali tekor ya. Mudah-mudahan di part 4 ini akan memberikan hasil yang memuaskan. Oke. Mudah-mudahan ya. Ternyata pagi-pagi itu sangat sulit. Tidak seperti main di siang hari, kita bisa tebak dan memperolehnya. Oke lah, kalau gitu sudah 1 menit kita berbincang-bincang awal pagi kali ini. Langsung aja, di sini gua akan menaruh 700.000 ya dengan grafik naik. Oke, kalian bisa lihat tuh teman-teman grafiknya ya. 700.000. Kita main 15 detik aja standar. Kita tunggu tuh. Pas gua pencet naik, ininya melorot ke bawah. Aduh. Mudah-mudahan lah. Kita coba dan terus berusaha, mudah-mudahan bisa menembus. Ayo. Yah, melorot lagi. Ayo dong. Melorot nih. Naik, naik, naik dong. Yah, melorotnya makin dalam. Udah dah kalau kayak gini. Yah, 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 yah. Alamak, zonk lagi aja. 3 kali berturut-turut kita zonk. Jadi kita kehilangan lagi uang sebesar 700.000 teman-teman. Aduh, menurut kalian pagi ini kayaknya kurang hoki kita. Oi, di part 2 gagal, part 3 gagal, part 4 kembali gagal. Oke lah kalau begitu, kita berjumpa lagi aja nanti di part 5 ya. Mudah-mudahan di part 5 ini akan memberikan hasil yang memuaskan, karena kita sudah kehilangan uang sebesar 2.100.000. Oke lah kalau gitu, sampai jumpa lagi.